siang semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya. Karena saya Kak Ros juga siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel di pojokan sana Ijojo. Dan tentunya ada beberapa bintang tamu ya. Tapi kita ke pojokan dulu kan seperti biasanya. Untuk membahas apa sih yang menjadi perhatian publik, ramai menuai banyak pro dan kontra. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oh, ini temanya masih cerita bersambung ya, seputar rumah tangganya Rizis dan juga Tengku Rian. Kan tanggal 19 kemarin mereka sidang pertama tuh gugatan perceraian, agendanya masih mediasi. Sementara Ria Rizis itu kalau ditanya wartawan sekarang itu gak pernah sekalipun dia mau jawab, jadi diam aja. Tapi ya, mungkin ini tips, kalau ditanya di sosial media dia kadang-kadang suka jawab. Jadi ada pertanyaan netizen, tapi ya itu kita gak capture di pertanyaan netizennya apa gitu ya. Mungkin ya menyayangkan atau mungkin menyarankan supaya mereka tuh berkomunikasi lagi supaya bisa rujuk. Nah ini yang dijawab sama Ricis ya, enggak kok kami masih kasih komunikasi. Malah terakhir aku chat bapaknya suruh bawa Moana jalan, enggak digubris ya. Tapi ini beneran Ricis yang lulus atau enggak sih, kok bahasanya terakhir kasih komunikasi malam blah. Emang oh tipe-tipe kali ya, oke ya. Sebenarnya kalau Tengku Riannya hari ini postingannya bunyinya adalah seperti ini. Perjalanan pembuktian, ikhlas itu memang berat tapi Allah percaya kamu kuat katanya gitu. Itu perjalanan pembuktian. Ya mudah-mudahan masih muda-muda ya. Coba lagi lah, ya, coba lagi masih muda. Masalahnya juga kan kalau nggak berat-berat banget ya. Tapi ya, aku nggak bisa komentar apa-apa sih. Ya udahlah, kita ke bintang tamu kita aja. Komentar netizen dulu, coba kita baca. Chat gak digubris, dibikin sesek di hati. Tapi alhamdulillah suami aku kalau di chat malah balik nelpon katanya gitu. Oh ini dia netizen, pamer nih netizennya ya, flexing ya. Kalau yang berikutnya. Lanjut. Apa komentar lain? Ricis ini bongkar aib suami lewat balesin komentar netizen. Udah diam aja, kenapa sih? Ditanya wartawan gak mau jawab, tapi netting ngomong di komen. Lanjut. Rian diwawancara katanya gak mau membuka aib istrinya, tapi Ricis kok malah umbar ke medsos. Lanjut, berikutnya. Rian nih rada-rada kayaknya. Dia gak mau pisah, tapi gak mau memperjuangin Ricis. Pencitraan aja biar dilihat baik dan gak ada yang bully si laki. Katanya. Lanjut, berikutnya. Ya aku juga jadi penasaran ya, rasanya aku ingin mengikuti kemanapun mereka pergi. Jadi gimana sih komunikasi dengan sini dua ya, biar tahu persis daripada dari omongan-omongan. Oke, kalau ini kita datangin langsung nih orang-orang yang kita tanya, hal-hal di luar sana yang membuat kita penasaran. Ada Rizky Ridho, kemarin kan Iki ya baru nyunatin anaknya gitu. Terus banyak juga ada yang, bukan banyak, ada dikomentarin. Sama Salsa, tanya, oh nyunatin aja pakai endorse. Betulkah seperti itu? Kita akan bahas. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Rizky Ridho, pedangdut kembar asal Medan kelahiran 1997 ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat pada 2015. Rizky yang pernah menikah dengan Nadia Mustika pada 2020 dan dikaruniai seorang putra bernama Syaki, namun bercerai pada 2021 ini satu bulan setelah Nadia menikah. Rizky menikah lagi dengan Hersa pada Desember 2023 setelah berkenalan melalui media sosial dan berpacaran selama 7 bulan. Rizky dan Hersa yang kerap olahraga bersama ini dua hari lalu menghadiri sunatan Syaki bersama Nadia dan suaminya. Ridho yang menikah dengan Syifa pada 2021 dan dikaruniai dua anak ini mengaku kerap meninggalkan anak dan istrinya yang tinggal di Garut karena bekerja. Rizky yang lulus sidang skripsi pada 15 Februari kemarin setelah 5 tahun kuliah ini mendapat surprise ulang tahun bersama Ridho dengan dekorasi dan kue ulang tahun hasil kreasi Hersa. Seperti apa tanggapan Rizky tentang Salsa yang menyebut sunat Syaki di endorse dan nafkah Syaki hanya 1,8 juta per bulan serta Syaki yang tidak memakai seragam saat pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Kita sudah bersama dengan Iki dan Ido. Oke, aku sudah hafal ini Iki, itu Ido. Yes. Ya, karena masih kembaran aja tapi ini ototnya terlalu ini ya. Jadi gak bisa ke kancing. Gak bisa ke kancing. Oke, ini kemarin Iki Ido ulang tahun disurprisein ulang tahunnya sama istri kamu ya, Iki. Ya. Ya. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Happy birthday.
sip, kalau istrinya anak kembar gitu ya, mau nyurpresin suami, ya otomatis saudaranya ikut ulang tahun juga. Iya, dan disuruh terbaliknya juga kan. Dan sebaliknya juga gitu ya. Eh, sebelumnya kamu juga gitu, waktu istrinya dia surprisein. Sama. Waktu kamu masih lagi jomblo lagi. Sama. Apa perasaan waktu itu? Waktu masih jomblo, dia ada istrinya. Sendiri nih. Iya. Tapi ngomong-ngomong sekarang dua-duanya udah ada istrinya ya kan? Iya. Tapi kenapa istri kamu gak ada di surprise itu? Kebetulan kan padat juga kan kegiatan kemarin, akhir-akhir itu biasalah kampanye. Oh oke, terus? Jadi akhirnya Ido 2 minggu gak pulang dan Sifanya ke Garut. Oh, gitu. Maksudnya gak pulang tuh, Siva tuh kan sebenarnya di Jakarta juga kan? Iya. Bareng kamu juga kan? Iya, gak pulang kita. Itu kan yang gak pulang. Kita yang gak pulang terus kan dari Samarinda ke Bandung, ke Jakarta, terus langsung ke Medan lagi. Jadi daripada istri kamu sendirian ngurus 2 anak. Iya, 2 anak. Pulanglah gitu biar ada keluarga yang bantuin. Tuh. Gimana sih istri ditinggal-tinggal? Terus akhirnya kamu perayaan ulang tahunnya gimana? Pas begitu pulang kan di Samarinda waktu itu ya? Iya, di Samarinda. Diapain? Disurprising sama yang punya acara di Samarinda. Oh ya Allah, punya istri malah Samarinda. Candaannya gitu. Gimana kamu? Ya, ada istri baru nikah, di surprise ulang tahun, rasanya pasti beda. Beda, senang banget gitu karena memang selama ini udah hampir 2 tahun ya dok, waktu ulang tahun itu nggak ada yang surprisein gitu. Tapi kan lucunya kemarin kak pas gitu pulang dari Medan kan Siva kan nggak ada kan di Garut, gitu pulang gitu. Ih kata gua kambing ini si Hersanya gitu. Ngomong ke Iki, pulang, akhirnya pulang. Pas Ido kan... Gak ada siapa-siapa, iya. Di Garut. Garut, kata gue, aduh berasa juga sih. Oh berasa juga, iya. Berarti gitu yang dirasakan dia dulu selama 2 tahun. Iya. Kalian kayak balas-balasan terus ya gitu ya. Nah ini ada video juga anaknya Ido yang manggil papa karena kangen. Yuk coba kita lihat ya berikutnya. Nangis-nangis manja, kita lihat videonya ya. Papa, kangen papa ya? Kangen papa kakak? Ini satu lagi. Masya Allah. Bosen ya, bosen. Aduh. Tapi sebelum itu kak, dia keliling-keliling manggil papa. Oh ya, padahal papanya ada di situ ya? Nggak ada, kan lagi. Oh jadi ada yang videoin tuh. Iya, itu. Gimana rasanya maksudnya kamu dikangenin papa anak? Iya. Awalnya itu mimpi, wah ini rindu banget ini, berarti dia juga ngerasa gitu. Dan sekarang juga dibawa sih. Mana tuh anaknya ada ya tadi? Ada di luar. Tadi dibawa anaknya. Iya. Dibawa. Cuman jadi, satu doang yang bayinya? Yang bayinya kan umur 3 bulan, belum nyampe 3 bulan sekarang. Jadi masih sama ibunya. Masih ya? Sama ibunya. Ibunya istrinya di mana sekarang? Ada di Bintaro. Aku kayak ini ya, absen. Istri kamu di mana? Ada di Bintaro. Pokoknya ini apa? Pokoknya anak-anak papa banget lah. Oh gitu, ya bagus lah ada yang jagain bapaknya ya. Jadi gimana? Ada yang jagain apa? Hah? Ada yang jagain ya, ada yang jagain bapaknya, anak perempuan ya kan dijagain. Bukan Ido yang jagain anak ya? Bukan, anak yang jagain bapaknya. Istri gak komen tuh kamu LDR-an lama, gak komplain dia? Ya namanya kerjaan. Oh, duitnya banyak kan bawa pulang? Atau abis-abisin malah duitnya? Huh? Bikin usaha insya Allah. Oke. Adalah. Oke lanjut berikutnya, kita ada postingnya juga nih pada saat apa sih? Sidang skripsinya Iki. Nih ucapin terima kasih, alhamdulillah hadiah ulang tahun diri sendiri. Akhirnya penantian dari tahun 2019 awal. Masuk di 2 tahun dan berakhir di Y4 kemarin ya. Sidang alhamdulillah dinyatakan lulus gitu. Oh ini istrinya ya, kamu lulus duluan. Terus ada kamu bilang juga sempat katanya bahwa Mama Iis itu adalah apa namanya? Komentar Iis Dahlia, coba kita lihat. Selamat ya, terus kamu jawab, makasih ya udah mau menjadi bahan penelitian Iki. Penelitian apa dia? Kan ini judul skripsinya kan strategi personal branding. Oh personal branding, yeah, aku pikir apa ya. Terus apa jadi kesimpulannya? Ya jadi alhamdulillah Iki dikasih kesempatan untuk wawancara mama langsung. Oh iya. Iya jadi ini momennya, aduh senang banget ya. Bisa lulus ya, alhamdulillah. Banyak pencapaian-pencapaian tahun ini ya. Alhamdulillah. Ini Ido nih belum nih. Kamu kenapa belum? Isilah. Lagi pending gak? Pending dulu. Terus lihat kembali. Tapi insya Allah nyusul. Sama juga kamu jurusannya? Ntar lagi lah paling. Sama jurusannya. Mau lebaran lah, sidang kan. Sidang, skripsi kamu apa? sidang isbat. Kak kamu kalau skripsi mau skripsinya apa? Kan dia udah Mama Iis, kamu siapa? Ya paling juga kan sama kan, Vkom juga Fakultas Ilmu Komunikasi. Terus? Satunya. Paling nanti Kak Rus. Enak kok. Kalau aku mah malam Mama Iis gratis, aku mah bayar. Kayak kemarin juga
ini ya, sunatan si Aki. Coba kita lihat ada fotonya. Ini kan tadi dia proses menghadiri, bukan menghadiri, aku yang menyelenggarakan katanya gitu ya. Ini gimana sih ceritanya? Ini banyak orang yang bertanya, kenapa biasanya kan sunat tuh ada ya, rata-rata kebanyakan tuh yang udah kelas berapa gitu, kelas 10 kan, ini kan masih kecil. Apa sih yang melatari kenapa di umur segini gitu dan sunat? Jadi kalau kata dokternya seharusnya pun juga harus di usia 6 bulan malah lebih cepat lebih bagus kata gitu. Tapi tidak ada umur yang ideal juga, tergantung dari anaknya. Maksudnya gitu, ya udah deh sekarang aja nih biar jangan nanti masuk sekolah tuh ganggu gitu. Oh, kamu pikirannya begitu. Ya, jadi Iki minta izin sama si Nadia. Iqbalnya. Oh, sama Iqbal. Ya, gimana nih Iki pengen sunatin Saki nih, dibolehin gak? Oh ya Kang, sama sih ini mau ngobrolin soal itu juga. Oh gitu, jadi sama ya satu wacana. Jadi akhirnya barengan deh. Berarti kan memang ada perencanaan juga dari merekanya gitu. Ya sudah, Iki mengajukan rumah sakitnya ini di Bandung. Ini gitu. Jadi sepakati tanggal. Ngomong sama Syakinya gimana? Tapi kalau Saki sendiri dibilang diajak sunat, mau nggak? Mau sunat gitu. Sama Mama Is juga ditanya, mau sunat. Oh gitu, udah siapin ya. Iya. Tapi abis sunat ya gimana dia reaksinya? Kesakitan atau gimana? Kalau namanya juga dibius ya, pasti sakit. Udah gitu juga nggak terlalu ini sih. Jadi satu hari udah bisa jalan. Pada saat itu pun juga langsung bisa jalan. Oh, zaman sekarang udah canggih ya. Canggih. Tapi benar ini, kamu mau sunat itu karena ada endorsan? Enggak sih, Iki yang mengajukan. Maksudnya emang kamu rencana, terus kebetulan ada lah itu. Ada ya. Ada yang endorse. Jadi rezeki lah ya, alhamdulillah. Iya. Oh, ini ada, nah ini soalnya rame, ini ada yang nge-tweet Salsa. Kamu undang nggak sih dia? Mama Is kamu undang nggak? Mama Is diundang. Oh, Papa Andre juga diundang. Oke. Okay. Nyunatin anak aja endorse, no wonder deh itu. Ya begitulah, mereka yang tidak bisa move on sepertinya ya. Iya gitu Kak. Tapi itu ada yang benar nggak sih yang diomongin sama dia nggak? Kalau Iki mah no comment, kalau orang seperti itu tuh nggak usah diladenin juga sih. Nggak usah diladen. Kita sering ketemu, kenapa lu nggak ngomong sama gua gitu? Oke, mas, terakhir ketemu kapan? Sering sih, kalau setiap hari Selasa juga ketemu, baik-baik aja. Tapi kalau di belakang kayak gitu, jadi heran juga sih. Kamu nggak pernah nanya, kenapa sih? Itu tweet kamu bukan sih gitu nggak nanya gitu? Nggak sih. Dan Iki nggak juga nggak pernah ngelihat hal-hal seperti itu. Kamu juga nggak pernah ya? Jadi kita yang nunjukin, masalah juga, kita untuk ya, apa, salah kita gitu. Tapi kok Ido nggak pernah digituin? Kayak Ido doang. Terus Ido berharap banget gitu digituin gitu. Nggak. Oke, okay. Tapi kita pernah nanya sama Mama Iis ya. Mama Iis tapi berharap anak-anaknya pada rukun-rukun gitu. Coba kita lihat yang berikut, videonya. Perempuan ya, dia pasti yaki ya. Jadi ya Mama tuh yang paling serba salah. Karena biar bagaimanapun kan anak, sama-sama anak gitu ya. Ya masalah tuh kayak kalau lebih-lebih sama Nadi ya kayaknya deh. Jadi si Salsa tuh kadang suka apa ya, mewakili perempuan kali. Tapi aku suka ngomong sama bapaknya gini, kakak gak boleh kayak gitu. Itu papanya loh, Iki tuh abinya gitu. Cuman ya mungkin karena dia perempuan atau si Nadia banyak ceritanya ke Salsa. Ke hal-hal yang bagaimana tentang perasaannya. Kalau ke aku mungkin cerita tapi gak semuanya. Ya makanya udah. Mama tuh, kalian tuh jangan pada gitu-gitu. Udah mama tuh sakit loh. Karena mama tuh pengen kalian tuh akur gitu. Ya gitu ya, kalau dari Mama I sendiri gitu lah. Alhamdulillah lah. Jadi tahu ya kalau mamanya sih pengennya anak akur-akur. Tapi ya mungkin ini proses ya, proses kalian sebagai anak-anak berinteraksi gitu ya. Kalau kamu lihat ya tadi Mama I statementnya gimana? Kalau lihat ya itu sih namanya orang tua sih. Ya. Jadi menengahkan gitu. Jadi memang tinggal lagi kembali lagi ke anaknya aja sih. Dan untungnya Iki juga gak ngubus itu, jadi gak panjang kan. Ya udah biarin aja lah ya. Oke, yang berikutnya kita mau ngobrol lagi sama mereka berdua ada, tapi ada Vena Melinda juga yang mau kita wawancara. Ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Vena Melinda, artis kelahiran 1972 yang pernah menikah dengan Ivan Fadila pada 1995 ini dikaruniai dua anak laki-laki bernama Verol Bramasta dan Atala Naufal, namun bercerai pada 2013 dan kembali menikah dengan Ferry Irawan pada 2022, namun 3 Agustus 2023 resmi bercerai karena kasus KDRT. Anak bungsunya Fania Atabina yang berusia 7 tahun ini 23 September lalu matanya terkena serpihan rubber oleh teman-temannya hingga mengalami infeksi. Anak sulungnya Verol Bramasta yang mencalonkan diri di DPR RI dan mendapat perolehan 17.000 suara berdasarkan quick count ini baru menyelesaikan pembangunan rumah seharga 50 miliar tanpa berhutang karena didikan sang ibu.
Perempuan yang pernah menjadi anggota DPR RI 2009 hingga 2018 ini sempat gagal pada pemilu tahun 2019 dan kini kembali mencalonkan diri namun kembali terancam gagal. Benarkah Vena Melinda kerap mengontrol keuangan anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Vena Melinda. Langsung datang kita dudukin di kursi fitnah atau fakta. Jawab pertanyaan kurang jujur ya. Apakah hal-hal ini yang aku sebutkan ini merupakan sebuah fitnah atau... Vena Melinda, fitnah atau fakta? Kamu tuh kalau mendidik anak-anak tuh lumayan keras dan disiplin banget, terutama soal keuangan. Makanya Feral itu membangun rumah yang digadang-gadang sampai bernilai miliaran rupiah itu tanpa pinjaman. Karena kamu bilang jangan, gak boleh ngutang. Fitnah atau fakta? Itu fakta sih. Itu fakta. Tapi sekarang Feral kan mengelola uang sendiri. Mm-hmm. Jadi kalau dia bisa memang gak pakai KPR, kan kemarin dia gak tahu arti KPR kan. Ya, berarti, saking gak pernahnya ya. Berarti emang dia cash ya. Berarti, alhamdulillah. Karena kan dia kelola sama manajemennya juga. Oh wow, luar biasa ya. Gimana sih caranya? Caranya tuh gimana kamu yang kamu lakukan mendidik anak? Iya, kalau aku dari mereka kecil kan aku orangnya irit kan. Mm. Kalau aku bisa beli rumah berarti bisa beli mobil berarti punya rumah dulu gitu. Oh, harga rumah mesti 5 kali lipat daripada harga mobil. Oh. Itu teorinya. Jadi jangan mobilnya bagus rumahnya nggak ada kan gitu. Setuju sih. Jadi anak-anak tuh lihat yang seperti iya. Itu ya. Jadi kalau lihat Feral mobilnya banyak berarti harga rumahnya lebih dari harga mobil. Ya bukannya begitu kan? Ya yang benar iya, sih begitu. Yang benar harus begitu. Iya, iya, iya. Nah itu yang mungkin mereka lihat Atala dan Feral bahwa kita tuh kalau dibilang sukses ya kita mesti punya yang paling penting rumah dulu, baru mobil tuh tersier gitu. Itu kalau sukses ya, tapi kalau memang kebutuhannya mobil dulu iya. Ya gak apa-apa, asal mobil yang jangan tiba-tiba mobilnya seharga rumah gitu kan ya. Iya itu maksudnya. Berikutnya, Vena, fitnah atau fakta? Kamu juga agak-agak gimana gitu sama Feral karena dia baru nyoba nyalek, kemungkinan melajunya besar ya karena perolehan suaranya lebih banyak dibandingin kamu, fitnah atau fakta? Jadi kalau sekarang masih perhitungan ya di Sirekap ini, tapi kemarin aku juga bingung, suaraku udah 17.000 atau hari ini 10.000, 7.000-nya kemana? Hilang kemana itu suara? Nah, jadi banget ya. Dan ini memang penurunan drastis dari suaraku yang lalu ya. 5 tahun yang lalu suaraku 57.000 lebih gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ya itulah yang makanya kita kawal ya. Dan habis ini juga aku banyak wawancara mengenai hal itu. Karena 7.000-nya kemana, say? Dan itu menurun sekali sih dari nilai suara-suaraku yang sebelumnya. Jadi kalau menurut gitu. Perhitungan nggak mungkin, kalaupun turun nggak mungkin sejauh itu ya? Iya, itu 7.000-nya kemana gitu. Aku juga lagi mau nanya sama KPU sih sebenarnya. Cuma aku kan punya C1 alhamdulillahnya ya. Oh, kamu kumpulin juga ya C1? Oh iya dong, di dapil. Tapi kan emang belum rekap itu belum selesai gitu. Jadi kita memang harus menunggu sampai 100%. Jadi untuk caleg-caleg pun angka suaranya banyak yang... Ya kayak Feral, aku juga gak expect dia 20.000 misalkan. Harusnya dia more than that gitu. Oh gitu malah ya? Iya, kalau lihat crowdnya dia turun kan harusnya dia ya 50.000-an lebih. Jadi memang ini karena serentak mungkin ya. Jadi kita memang harus mengawal supaya... Kita juga sama-sama bisa proven gitu. Kita punya C1 asli, ya harusnya sama gitu dengan si Reka ya, mestinya. Nanti kita tunggu beritanya ya. Kamu ya, bismillahirrahmanirrahim. Gak nanya ke KPU ya. Kamu nanya apa kalau mau ke KPU, bilang apa? Ya, sekarang saya mau ngumpulin data juga karena bukan fraksi ya. Kita punya partai kan juga punya C1 juga. Jadi kita memang harus ketemu dulu, aku sama partai aku, untuk nyocokin C1 yang kita punya sama yang online ini kan. Okay. Gitu. Nah, nasihat buat Feral ya gimana? Kalau ini kan kalau lihat suaranya kan dia banyak ya. Ada kemungkinan lah dia masuk. Kamu pesan apa sama dia? Kalo ya nomor jadi... satu, Feral tidak boleh main sinetron atau nyambi lah gitu. Nggak boleh nyambi. Benar-benar fokus sama pekerjaan DPR karena pekerjaan DPR itu banyak banget. Dan dia harus fokus belajar dulu menyesuaikan diri karena pasti totally different kan gitu. Yang kedua, nggak boleh ngikut-ngikut yang aneh-aneh gitu. Jadi harus avoiding yang menurut dia itu tidak sesuai dengan tujuan dia menyalek gitu. Tujuan nyalek dia apa sih, tahu nggak, tanya? Tahu dong. Apa tujuannya nyalek? Tujuan dia kan dia sebenarnya udah punya semua ya, alhamdulillah. Cuma dia katanya ingin mengabdi kepada masyarakat. Karena dia mewakili generasi muda, itu bagus. Tinggal bagaimana dia kuat prinsip, firm, harus firm. Oh iya, kuat prinsip dan firm. Kamu kan juga lihat tuh banyak yang viral-viral juga foto-foto dia waktu nyalek kan ada yang... Iya, itu kayak... itu kayaknya di repost deh, di repost sama kan dia punya banyak tuh komunitas fans klubnya dia itu meripost padahal tuh dia lagi foto untuk
foto session kalau nggak salah, dengan FD fotografi. Bukan foto. Terus di repost-repost, digandeng-gandeng sama tulisan kampanye, mungkin maunya maksudnya bantuin gitu kan, tapi jadi kesannya itu foto untuk nyalek gitu. Ya itu mungkin ya, ini tapi lucu sih ya, lucu sih. Zaman sekarang ya ada-ada aja gitu ya. Yang berikutnya, Vita atau Fakta, Feral? Kalau kamu sudah tahu cewek yang lagi dekat sama Feral dan katanya ini sudah, yang ini mau diseriusin, fitnah atau fakta? Nah, kalau itu aku nggak tahu tuh. Oh berarti nggak tahu ya, ini gak fitnah tahu. Berarti ya, kamu nggak tahu dia lagi dekat sama siapa? Aku kan suka di prank sama Feral. Ini kayaknya bagian dari dia punya prank deh, yang berikutnya ya. Aku nggak tahu soalnya. Jadi dua anak kamu itu yang paling jahat yang suka ngeprank itu siapa? Dua-duanya, cuma beda tema. Kalau Atala pranknya tuh yang lebih membuat jantungku berdebar. Nah kalau Feral tuh agak-agak soft lah. Gitu, sama dua-duanya. Termasuk soal cewek, dia mau apa gitu, terus ya, pernah? Pernah, Feral berapa kali gitu. Salah nanti satunya kalau boleh tahu. Yang ini tapi aku nggak tahu yang dia maksud. Gitu. Oh yang dimaksud yang mana? Aku sama sekali belum tahu. Yang pernah pengalaman sebelumnya soal cewek, dia prank pernah ngapain? Oh kalau prank itu tiba-tiba dia jadian sama orang yang aku tuh pikir kayaknya nggak mungkin dia gitu. Terus dia tapi itu prank doang? Prank, enggak, emang suruhan jadi. Tapi ya udah, tapi namanya kan anak muda ya, tiba-tiba ganti lagi. Siapa nggak tahu. Tapi dia nggak pernah cerita sama mamanya. Saat ini mungkin nanti kita mau liburan bareng kan, kalau ini perhitungan udah selesai dia mau ngajakin aku liburan. Baru kamu ngobrol nih? Mungkin kita harus ngobrol. Karena ini gak tahu ini ya kan, banyak artikel bunyinya kayak gini. Ada artikel, Feral udah masa ngaku tak jomblo lagi, siapa calon istrinya? Nah itu aku gak tahu. Itu bagian dari prank kali. Oke lanjut, Vita atau Fakta, Vena Melinda? Feral itu pernah jadi korban bully juga waktu SMP-SMA, sampai dia sampai saking gak pedenya sampai dia makannya di toilet karena minder. Oh iya. Ya, gara-gara kamu pernah nempel-nempelin foto dia untuk pemilihan apa gitu. Iya, apa foto namanya, idola cilik. Idola cilik. Itu ada fakta. Sebenarnya kalau bully itu Feral mungkin pernah ngalami, tapi dia gak cerita sama aku. Jadi dia benar-benar hadapi sendiri. Tapi kalau Atala lebih parah bullyingnya. Sampai aku keluarin dari sekolah itu. Karena yang bully guru. Kalau ini kan yang bully senior ya kalau gak salah. Kalau Atala guru. Jadi aku keluarin, dua-duanya aku keluarin itu. Dari sekolah internasional juga. Serius? Iya. Diapain kalau Atala? Kalau Atala tuh di, apa sih namanya? Ditarik. Seragamnya diginiin, didorong ke ujung tembok. Saya gak, ya gue gak peduli siapa orang tua lo ya. Terus ya dia kan masih kelas 2 SD, ngiter-ngiter di multipurpose hall itu. Diginiin lagi, terus kakinya gurunya tuh hampir tinggal segini. Makanya dia setiap kali sekolah tuh muntah-muntah. Nah di situ aku tahu. Tapi ya at the end, waktu itu belum ada Permendikbud ya tentang anti-bullying waktu itu karena aku belum di DPR. Makanya itu salah satu passion aku kan. Akhirnya sekarang ada Permendikbud itu yang mengatur bahwa sekolah nggak boleh defensif kalau terjadi bullying di sekolah. Jadi sekolah harus bertanggung jawab gitu. Kalau di ruang lingkup sekolah ya. Gitu. Bertanggung jawabnya sekolah itu dalam Ya pertama, sosialisasi. Kalau yang namanya bullying itu pertama kali kan pasti verbal. Habis verbal karena pembiaran jadi akhirnya fisik. Nah itu bertanggung jawab sekolah untuk bersosialisasi. Ada namanya dulu kan say no to drugs. Nah sekarang di sekolah-sekolah harus say no to bullying. Nah itu yang harus digalakkan. Jadi kalau kamu lihat ada fenomena nih bullying, tahu kalau diusut-usut ini sudah menjadi tradisi, ada subkultur 9 tahun yang lalu. Itu kamu memandangnya sekolahnya harus gimana? Nah dengan adanya Permendikbud tahun 2015, aku lupa ya nomor berapa, tapi intinya itu sekolah nggak boleh defensif dan mungkin izin sekolah waktu itu kalau nggak salah bisa dicabut dan kepala sekolah ada sanksi kalau pembiaran itu terjadi. Jadi intinya semua institusi pendidikan harus mensosialisasikan anti-bullying. Jadi nggak boleh ada pembiaran. Itu kan semua karena ada pembiaran sih sebenarnya. Okay. Tapi kalau keputusan sekolah kemudian mendo pelaku bullying menurut kamu? Ya itu sesuai dengan konsekuensi. Makanya kita sebagai orang tua sebelum itu terjadi antisipasinya apa? Kayak aku sama Fania. Tiap hari aku tanya, kamu hari ini di sekolah gimana? Ada yang ngatain nggak? Karena jadi ngatain kalau dibiarin bisa jadi ke fisik. Itu biasa urutannya begitu. Dan korban bullying nanti dia akan menjadi orang yang membuli. Dan itu akan seperti siklus seperti itu. Makanya anak-anakku ya kalau kena ya mending keluar, kalau nggak cocok dengan environment seperti itu gitu. Oke baiklah, kita akan kembali lagi membahas yang berikutnya, tetap di Rumbi.